penuh lemah. Sungguh, makhluk penuh lemah. Mega kill! Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Halo bre, di sini ceritanya saya main Alpha Xpilen ya. Karena di video-video sebelumnya saya belum sempat bahas lah soal Alpha gitu. Ya paling cuman kata-kata doang lah. Jadi untuk omong-omongan saya belum gitu. Oke, di sini ceritanya saya main Alpha ya dan saya adu mekanik ya sama Sylvana ya. Atau mungkin akan adu gebuk. Saya pede ya pakai Alpha ya lawan si Sylvana karena beberapa pertandingan lah saya lawan Alpha ya. Saya pakai Alpha lawan Sylvana itu selalu menang gitu. Ya walaupun selalu menang tapi kalau timnya kalah ya tetap aja sih. Oke ya, di sini kita akan adu ini ya. Adu cicil-cicil lah, bisa dikatakan lah paling cicil gitu. Oke, di sini kita zoning ya si Sylvananya ya supaya nggak dapat gerobak ya. Karena kalau kalian perhatikan ya, saya ketika rotasi itu saya nggak dapat satu minion lah. Oke, nice banget ya. Di sini Sylvananya nggak dapat gerobak. Di sini saya pakai purify ya, karena ada Sylvana, ada Kufra juga ya, hero CC sih. Oke, di sini kita ada gebuk ya sama si Sylvana ya. Kalau Alpha itu saran saya ya, bre, kalian tuh boleh adu gebuk kalau si Alphanya itu minimal level 2 lah. Jadi Alpha ini punya pasif. Kalau 2 skill Alpha itu kena musuh, maka basic attack si Alpha itu akan dapat tambahan true damage gitu. Dan di sini Sylvana juga kalian bisa lihat ya, kalau kalian kena skill Sylvana itu ada hero kalian itu ada atas-atasnya tuh. Itu saya nggak tahu itu apa gitu. Oke ya, di sini saya nge-kill minion dulu ya sebelum kita join turtle ya. Karena Alpha belum level 4 tuh belum bisa apa-apa, men. Oke, langsung aja kita join team fight ya. Dan di sini jelas ya Sylvana yang mati ya. Oke, ada Saphir ya, langsung kita hajar karena berhasil kabur ya udahlah. Oke ya, di sini habis puri hammer di sini kita langsung bikin Athena ya. Kita bikin puri hammer dulu supaya ada damage lah si Alphanya gitu. Dan di sini saya bikin Athena dulu ya sebelum jadiin Hunter Strike itu karena musuhnya 4 hero magic, man. Jadi di sini Alpha kita akan sering lawan hero-hero magic musuh gitu. Jadi item Athena itu kan hero anti magic musuh lah yang paling besar lah defense-nya gitu. Jadi cukup worth it sih. Oke ya, di sini ada Amon ya yang mau ngelok kita, langsung aja kita kabur. Dan tadi ada Kufra ya yang disemak-semak ya. Seperti biasa kita recall-recall ya supaya bikin emosi musuh ya. Santai dulu aja ya, kita farming-farming dulu aja. Oke, habis kita nge-clear langsung ya kita lihat semak-semak ya supaya ada musuh. Dan sini Sylvana sepertinya akan ngajak mekanik ya, langsung aja kita ladenin ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, kita menang ya. Kita bisa menang itu ya karena kita udah unggul god dan unggul level sih. Jadi ya kalian gak perlu khawatir lah. Mungkin beda cerita ya kalau Alphanya kalah god dan kalah level gitu. Pasti Alpha kalah gitu. Habis menang adu mekanik seperti biasa ya, kita nge-push ya. Kita gak perlu rotasi lah karena warnya juga kan di atas gitu. Gak mungkin main Alpha yang di bawah rotasi ke lane atas itu nggak mungkin sih, paling banter-banter di mid lah, nggak mungkin ke atas gitu. Oke ya, karena di sini ada mau turtle ya, di sini saya rencananya mau rusuh si Amon ya, karena kalian bisa lihat ya buff udah muncul, ada ini juga ya, ada apa sih namanya itu yang bisa itu tuh bola-bola itu namanya itu nggak tahu saya tahu apa namanya. Oke ya, ada Sylvana yang backup ya, tapi telat ya, nggak bisa bantu banyak. Karena saya juga pakai purify juga sih. Sylvana tuh menurut saya bro ya, lebih cocok lawannya pakai purify sih daripada flicker sih. Jadi kalau kalian kena ulti ya, kalian masih bisa kabur. Atau ketika ada atas-atas hero Alpha tuh, itu kalau kalian pakai purify itu hero yang atas-atas hero Alpha itu hilang gitu. Mungkin itu pasifnya Sylvana ya, mungkin ya. Oke, di sini Amonnya udah menggila ya. Emang Amon di early game damage sakit banget sih ya. Apalagi yang mainnya jago gitu. Oke,
Oke ya, kita farming dulu ya seperti biasa ya. Dan di sini Athena kita udah jadi, dan di sini saya berencana untuk nge-push gitu. Oke ya, di sini saya di-lock sama Sylvana ya. Kalian bisa lihat ya, karena kita udah unggul god dan unggul level, plus kita udah jadi Athena ya. Kalian bisa lihat damage Sylvana nggak begitu kerasa gitu. Dan di sini saya pede ya mau ngeblok lomang ya, karena Sylvananya udah nggak punya ulti sih. Tapi kampretnya di sini saya malah diambil ya. Is okay, nggak apa-apa ya. Ini kita akan balas ya ketanggilan dari Sylvana ya. Oke, okay, habis Athena di sini saya langsung bikin hand strike ya. Oke, okay, dan di sini saya langsung nge-push aja ya, karena turret-nya juga mau hancur ya bentar lagi. Santai. Udah hancur, langsung aja ya kita langsung hajar si Sylvananya, dan Sylvananya mati lagi. Nice banget ya. Enaknya Alpha itu ya tagernya itu cukup tebal ya. Jadi kalian tinggal skill 2 ke arah minion aja lifestyle-nya udah deras gitu. Oke ya, di sini kita jadiin, oh enggak, kita jadiin BOD dulu ya, salah ya. Oh ya, biasanya jadiin BOD dulu ya. Karena pasifnya Alpha ya yang true damage itu akan semakin sakit dengan semakin banyaknya item fisikal kalian gitu. Dan di sini ada Amon ya, dan di sini Amonnya mati ya karena kalok sih. Karena kufranya salah buka map ya. Salah rumput. Oke. Okay. Ada Akai ya yang lagi war, langsung kita bantuin. Oke, okay, kita balik lagi ya. Jadi pasifnya Alpha ya yang damage dari drone-dronenya itu ya atau betanya itu akan semakin sakit dengan semakin banyaknya hero fisikal kalian gitu. Kan fisikal paling damage itu fisikal yang paling banyak itu kan item BOD gitu. Jadi kalau kalian BOD-nya makin banyak, maka true damage dari si alpha-nya itu akan semakin besar gitu. True damage dari betanya tuh. Jadi cukup worth it sih kalau kalian di BOD. Ya sebenarnya tergantung juga sih alpha-nya kalian pengen alpha apa, alpha damage atau alpha semi tank atau alpha tank gitu. Itu aja sih. Oke okay, ya. Di sini saya mau war di mid ya, karena di XP lane saya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan di sini saya mau ini ya, buka rumput ya. Tapi di sini musuh kayak waspada ya, mungkin musuh udah tahu ya alpha di sini ya. Oke ya, udah ketahuan ya, langsung aja kita mundur dan langsung farming aja ya. Kita nge-clear minion dulu aja. Sebenarnya gini ya, bro ya. Kalau kalian main hero apapun ya, mau di XP lane, mau di gold lane, mau di hero mid ya, itu mempunyai peran yang penting sih. Jadi jika ada salah satu yang mainnya noob aja ya, mainnya jelek, itu juga akan berpengaruh. Ya contoh di sini saya main Alpha nih, menang lane nih sama Sylvana. Kalian bisa lihat amonya aja jadi ketekan kan, karena Alphanya itu ngerusuh buff, ngakilin dia gitu. Ya Sylvana cepet datang gitu, tapi ya dia nggak bisa bantu banyak gitu. Karena dia kalah god, kalah level, dia nggak bisa bantu banyak. Jadi ya itu, karena junglernya musuh ketekan, mid lanernya musuh ketekan, ya udah akhirnya ya tim kita jadi enak gitu. Dan langsung ya kita ke mid ya, karena ada war sih. Oke, sebenarnya kita telat datang ya, tapi oke, nggak apa-apa. Langsung aja kita hajar musuh yang ada, kita hajar lah intinya lah. Jangan, nice banget ya. Safirnya mati, ada Kufra nyasar, langsung aja kita hajar. Dan di sini Kufranya malah nyelamatin kita ya. Oke, okay, nice banget. Kita mau nge-push, tapi ada Claude ya yang nge-fill minion, langsung aja kita hajar ya. Ultinya Alpha ini bisa meng-cancel ultinya Claude ya, kalau Claude-nya itu nggak pakai purify gitu. Oke okay, ya, langsung aja ya kita bikin Domi ya, karena kita lawan Claude ya, hero attack speed. Jadi ya wajar lah kalau kita bikin Domi gitu. Oke okay, ya. Oh ya, Alpha ini juga kalau ini ya, jangan lupa juga ya, Alpha ini kan hero true damage gitu. Jadi kalau MM pakai WON atau gimana ya, mungkin bisa langsung mati sih. Jadi WON-nya nggak akan efektif lah. Jangan lupa ya. Kan Alpha ini kan hero true damage gitu. Sedangkan WON itu kan cuman anti damage fisikal gitu. Jadi ya tetap tembus sih. Ada Sylvana yang nggak tahu kenapa ngelock Yun Shun Shin ya, tapi ya kami bisa lihat ya, mati lagi ya. Oke okay ya, langsung aja kita nge-push ya. Kalau Alpha udah unggul god, unggul level gini memang udah enak sih.
Ya sebenarnya hero, semua hero kalau udah unggul god, udah unggul level memang enak sih. Oke ya, kita langsung push aja ya, langsung mati ya. Apainya kena turret ya. Oke, saya mau nge-push tapi ya karena penjaganya terlalu ketat, langsung aja mundur gitu. Oke ya, di sini udah war ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Jadi Alpha ini hero yang sebenarnya hampir mirip ya, kayak Alucard gitu, jump and fit gitu. Jadi kalau udah lompat aja ya udah, dia udah nggak bisa kabur lagi gitu. Ya emang sih Alpha itu kan ultinya cooldownnya cepet gitu kan, cuman 10, kurang lebih 15 detik lah. Tapi ya tetap aja sih, kalau namanya team fight itu kan ya gitulah. Kalau di gang itu kalian mati itu ya cuman berapa detik gitu. Kelemahannya itu sih kalau Alpha tuh nggak enaknya tuh. Sitanya saya mau ngelord ya. Dan seperti biasa ya, sebagai hero explain yang baik, kita berusaha untuk nge-zoning musuh lah. Oke, Sylvananya ultinya miss. Dan langsung ya, kita lanjut ya, join team fight-nya ya. Oke ya, ada Claude ya, inisiasi, langsung aja ya, kita ajar ya. Oke ya, jadi ya main Alpha explain ya sama ya, seperti main hero explain pada umumnya gitu. Kalau ada team fight ya kita ikut, kita zoning musuhnya gitu kan. Sebagai hero explain kan kalian harus menzoning musuh lah, nabrak hero musuh gitu. Ya jadi ya gitu aja ya main Alpha ya, main explain yang baik dan benar. Pokoknya main Alpha ini harus menggunakan ulti atau dengan bijak lah. Dan jangan lupa ya, kalian harus skill kalian tuh harus ketepat lah ke arah musuh, supaya kalian mukulin musuh supaya dapat tambahan true damage. Ya, jadi itu aja ya main Alpha yang baik dan benar. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.